guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to Chang Vlog Channel. Hari ini saya berada dekat Section 19 dekat Lane Exhaust Specialist. So saya buat apa dekat sini? Kalau korang nak tahu saya buat apa, cepat bang. Okay guys, tambah lagi video. So hari ini saya berada dekat Lane Exhaust Specialist. Hari ini sebenarnya kita hantar kereta customer Toyota Velfire yang kita deliver semalam tu. Ini dia kereta dia. So customer ni nak kita buatkan dia punya exhaust ni. So exhaustnya dia sebenarnya dia datang dengan asalnya kereta ni tak ada datang dengan kereta dengan skirting, tetapi kedai yang tempat kita jual kereta tu dia bagi siap skirting, and then dia bagi sekali dengan exhaust tip dekat sini. Tapi exhaust tip ni dia bagi dua lah macam ni contohnya, tetapi cuma sebelah saja yang berfungsi dan sebelah lagi tu tak berfungsi. So kita bawa dekat Dan Exhaust Specialist ni, dia boleh buat, tak ada masalah. Ha ni, ni toke dia ni. Ha, so dia boleh buat. So ini pada dia benda yang simple je, kacang goreng je, simple-simple aja dia buat. Dia sebenarnya dekat sini dia buat semua kereta, macam-macam kereta pun dia buat kat sini. So contoh ada dekat dalam ni, kita ada Honda Jazz, ada Myvi, ada banyak barang dia dekat sini. Dan ini merupakan kedai Bumi Putra, jadi support lah Bumi Putra. Kalau korang nak buat exhaust, sebenarnya Abang Dan ni dia ada kat dalam tu. Abang Dan ni anak dia. Abang Dan ni sebenarnya dia dah lama dah buat kedai exhaust ni. Kalau tak siap silap saya dah lebih 20 tahun rasanya. Yeah? Dan ini adalah salah satu cawangan dia yang berada dekat Texas 16 Shah Alam. Satu lagi dekat Sunway. Sunway pun dia ada dekat Kacir. Depan Kacir Legacy tu kedai dia lah, yang mana dekat kedai depan tu anak dia yang run kedai tu. So dia ada macam-macam pengalaman. Korang boleh hantar kereta dekat sini. Eh, selalunya kita jumpa kedai exhaust ni kedai orang Cina kan. Ha, yang ini kedai Melayu. Dan yang ni sekarang ni benda-benda yang macam ni memang anak dia je yang buat. Abang Din memang dah jadi bos, duduk dalam tu je. Yeah. Jadi sebenarnya korang kat sini kereta apa pun boleh buat, betul tak? Boleh buat. Apa kereta pun boleh kan? Ha. So mari hantar dekat sini saja, 19 Shah Alam. Senang saja. Korang korang wait saja Dan Exhaust, dan korang akan jumpalah kedai dia. So ni dia punya signboard. Yeah. So kalau korang jalan terus depan sikit lagi ada kedai kamera Shah Alam. Kepada korang yang nak cari kamera, boleh pergi dekat kedai kamera Shah Alam. So ni pun antara kereta yang diorang modified lah, contohnya macam ni. Nah, yang ni intake ni pun dia buat. Yeah. Jadi apa-apa saja benda-benda yang berkaitan dengan piping, korang boleh bawa dekat sini, dia boleh modify lah. Mari kita tengok proses modifikasi kat dalam ni. Ni Abang Din. Okay, jadi sebenarnya hari ni saya nak buatkan supaya exhaust Toyota Velfire ni kedua-dua tipnya berfungsi lah. Jadi sebelum ni yang kita dapat cuma sebelah saja yang berfungsi, jadi yang sebelah lagi dia tutup, jadi nampak tak berapa nak best. So customer request supaya dua-dua berfungsi. Okay, jadi kejap je ni, kejap je ni. Okay, sekarang ni dalam proses untuk welding kan exhaust tersebut kepada tipsnya. So dia terpaksa buat besi berbentuk Y part eh. Jadi semua korang boleh tengok dia punya welding sangat kemas dekat situ, bentuk sisik macam tu. Tu dia nampak macam mudah-mudah je, tapi agak orang kata agak renyah juga kerja dia ni. Eh? Tapi memandangkan staff-staff di sini sangat cekap buat kerja, jadi benda-benda macam ni tak ada masalah lah. Eh? Okay, yang ini exhaust yang telah siap dikimpal. So korang boleh tengok dia orang punya hasil kerja macam mana. Sebelum ni cuma sebelah saja,
tail pipe ni yang berfungsi, dan sekarang dia dah buat jadi dua-dua berfungsi. So sekarang kejap lagi nak pasang tail pipe ni dekat kereta Velfire ni. Okey, sekarang ni proses untuk mengimpal exhaust yang telah siap di dikimpal tadilah. So dah dimodified tadi. Asalnya cuma sebelah saja yang berfungsi dia punya tail pipe. Sekarang dah jadi dua-dua pun berfungsi . Okey, jadi korang yang nak datang kat sini, macam saya cakap tadi, senang aja, waste then exhaust, then korang akan jumpa tempat ni. Ada dua, satu dekat Shah Alam Sector 19, satu lagi dekat Sunway, Bandar Sunway. Dan okey guys, setakat tu saja video saya pada kali ini. Dan lagi satu nak bagi tahu, dia punya charges dekat sini sangat mampu bayar. Biasa mampu milik kan, dia mampu bayar, maknanya berpatutan lah. Berpatutan dia punya kadar dia. Jadi korang yang nak buat exhaust, yang tak tahu dekat mana nak buat exhaust, sebab kedai exhaust ni banyak, jadi kita cuma tak tahu kedai ni reliable ke, tahu buat ke kan. Jadi itu yang kadang-kadang yang memuskilkan kita untuk buat lah. Jadi korang boleh datang sini, saya suggestkan korang datang sini sebab dia merupakan specialist lah untuk exhaust kereta kenderaan . Jadi setakat itu saja video saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Sehingga itu, goodbye. What are you doing?